Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai halaman 491. Ya, terakhir bab yang kita bahas adalah bab tentang kitab da'awat, ya, tentang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita hafalkan doa-doa tersebut diajarkan sama Nabi, tinggal kita praktekkan. Dan di antara yang bisa kita praktekkan, yang di antara bentuknya keutamaannya adalah babul fadli doa bizahril ghaib, yaitu doa-doa yang kita baca yang sudah diajarkan tersebut kita baca bizahril ghaib. Zahril ghaib itu maksudnya adalah kita mendoakan orang lain, ya, selain mendoakan diri kita, mendoakan orang lain, tapi mereka tidak tahu yang kita doakan, tidak tahu, tidak ada di hadapan kita. Nah, ini banyak persoalannya begini, para jemaah. Kita mendoakan orang tua kita, pasti kalau kita mendoakan orang tua kita sadar, ya, selesai atau dalam sholat tahajud, dalam doa-doa kita di waktu-waktu mustajab, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua. Itu pasti kita sadar, ya. Tapi kadang masalahnya adalah kita ada sebagian isi kandungan doa itu yang kita tidak tahu. Tidak tahu maknanya. Padahal itu maknanya adalah diantaranya adalah mendoakan orang lain. Ya, mendoakan orang lain. Tapi orang lain tersebut tidak tahu. Dan kita mendoakannya secara umum, ya. Mendoakannya secara umum. Tapi kalau kita sengajain, Pak, sengajain dengan niat yang benar-benar, ya, saya mau doain jamaah syukur, saya mau doain kampung saya, RT saya, RW saya, RW, saya mau doain guru-guru yang ada di sekolahan yang tempat saya mau doain siapa orang-orang tertentu. Pernahkah kita secara khusus menyengajakan, meniatkan mendoakan mereka, ya, dengan sengaja, dengan karena kita bacanya pakai bahasa Arab, ya. Kadang-kadang yang kita ingat Robbik Firli Wali Walidayya, itu udah jelas minta ampun untuk kedua orang tua kita. Tapi ada doa-doa tertentu yang boleh jadi isinya, kandungannya itu kita mendoakan orang lain, hanya saja kita tidak menyadarinya. Kita kurang menyengajakan akad kita. Kalau kita sengajakan, kalau kita niatkan, maka betapa besar pahalanya, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan di ayat yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang pertama dalam bab ini adalah Al-Qur'an surat Al-Hasyr. Ya, saya rasa ini bapak-bapak banyak yang hafal doa ini, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya, surat Al-Hasyr ayat 10. Pernah enggak baca doa ini? Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Pernah? Pernah, ya. Kalau yang belum hafal, ya hafalin nanti. Ini kira-kira doa minta apa, para jemaah? Allahumma ighfir lana. Karena kita sering dengar imam, khatib baca doa ini, akhirnya kita jadi hafal. Kita baca. Pokoknya Allahumma ighfir berarti minta ampun deh. Minta ampun buat siapa? Kalau yang pertama Allahumma ighfir lana, ya. Walladzina ja'u, dan orang-orang yang mereka datang. Jauh artinya mereka datang, mim ba'dihim, sesudah mereka. Nah, tahukah kita siapa yang dimaksud sesudah mereka dalam doa ini? Walladzina ja'u mim ba'dihim. Yani mim ba'dihim yang dimaksud adalah setelah mereka, orang-orang yang disebut pada ayat sebelumnya. Ya, orang-orang yang disebut pada ayat sebelumnya siapa? Ternyata orang-orang Muhajirin dan Ansor. Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke kota Madinah, dan orang-orang Ansor yang
menetap di kota Madinah yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang hijrah. Para jemaah, yaqulun, mereka berdoa. Jadi sebelumnya ini ada dua kelompok yang disebutkan, ya. Yang pertama adalah orang-orang muhajirin di ayat dua ayat sebelumnya, dan yang berikutnya orang-orang ansor. Dan ini adalah kelompok yang ketiga. Jadi dalam tiga ayat ini Allah menyebutkan ada tiga kelompok. Nah, kita termasuk yang ini nih, kelompok yang ketiga. Ya, kalau muhajirin kita nggak, bukanlah, udah lewat. Orang ansor juga bukan. Tapi Allah menyebut peluang kebaikan selain orang muhajirin dan orang ansor adalah siapa? Ja'u mim ba'dihim, orang-orang yang datang sesudah mereka. Siapa? Berarti orang-orang kaum muslimin, kaum mukminin yang mereka itu apa namanya mengikuti, ya, orang-orang yang mengikuti keimanannya. Ya, karena nanti ada sebutan sabaquna bil iman, yaitu kita. Orang-orang yang datang sesudah orang muhajirin dan orang ansar itu setelah generasi sahabat, berarti tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai ke zaman kita. Yaqulun, mereka berdoa. Rabbana ghafir lana, ya Allah ampunilah kami. Rabbana ghafir lana. Ini ada anaknya Pak Haji Bunyamin. Ghafir lana, ya. Rabbana ghafir lana. Ghafir lana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Itu minta ampunan buat kita, maghfirah. Wali ikhwanina, dan juga kepada saudara-saudara kami, alladzina, orang-orang yang sabakuna, sabakuna, yang mereka telah mendahului kami, bil iman, dalam hal keimanan. Yani orang-orang muhajirin, orang-orang ansar yang hidup sebelum kita, mereka beriman, kita doakan juga agar mereka diampuni oleh Allah. Nah, ini para jemaah, ternyata ini diabadikan di dalam Al-Qur'an, doa-doa yang dibaca oleh generasi sesudah sahabat, ya, yaitu orang-orang soleh, salafus soleh kita. Di antara doanya ternyata mereka tidak hanya berdoa untuk diri mereka sendiri, tapi mendoakan juga orang-orang sebelum mereka. Ya, cuma ini kelihatannya kalau kita baca doa ini, kadang sadar nggak sadar, antara sadar nggak sadar, kita minta ampunan dosa buat orang sebelum kita. Siapa? Ya, orang tua kita, orang apa, kakek kita, ya, guru-guru kita, para pendahulu-pendahulu kita. Cuma dengan syarat apa? Sabakuna bil iman. Asalkan mereka adalah yang mengikat kita dengan mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, jadi para jemaah, yang menjadi syahid, yang menjadi poin dalam bab ini adalah bahwa di antara doa-doa yang dimohonkan oleh umat salafus soleh kita, ya, adalah permohonan ampun buat orang-orang sebelum kita. Orang-orangnya mana? Gak ada di depan kita. Ini yang dimaksud dengan bizohril goyim, ya, mendoakan orang-orangnya gak ada di depan kita. Kadang-kadang begini para jemaah, setan suka membisikkan dalam hati kita, ya, ada yang namanya ghil dalam hati kita. Itu ghil itu apa? Penyakit curang, tidak suka mendapatkan orang lain kebahagiaan. Pernah gak ngerasa enak banget dia didoain, kita doain, belum tentu kita didoain sama dia, ya, mendoakan orang lain. Mau doa, doa sendiri dong, dia udah capek-capek tahajud, enak banget kita didoain. Nah, ada gak perasaan-perasaan kayak begitu, pelit dalam hal doa? Ya, seharusnya ini tidak terjadi. Nah, bukti bersihnya hati kita dari hasad, bukti bersihnya hati kita dari hasad, dari dengki, ya, adalah kita lapang hati kita mendoakan orang lain. Sebagaimana kita menghendaki kebaikan buat kita, buat orang lain juga, para jemaah. Dan apa untungnya ketika kita mendoakan buat orang lain? Untungnya adalah ada di dalam hadis yang akan disebutkan nanti, bahwa doa yang kita panjatkan buat orang lain itu diaminkan oleh malaikat.
dan malaikat pun mendoakan, engkau pun mendapatkan apa yang sama engkau doakan buat orang, buat orang lain. Jadi enggak ada istilah ruginya, Pak. Doa dapat pahalanya, kita mendoakan orang lain diaminin malaikat lagi. Ya, coba kalau kita umpamanya ngedoain buat diri kita sendiri, belum tentu diaminin malaikat, belum tentu didoain oleh malaikat. Jadi salah satu keutamaannya adalah supaya mengundang malaikat mendoakan kita adalah doain orang lain. Nah, karena yang kita doakan adalah sabakuna bil iman, orang-orang yang beriman. Jadi tidak pantas juga kita punya sifat hasad sama mereka. Karena mereka dipuji oleh Allah karena imannya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara kok, sama-sama saudara. Tidak ada, kita doa juga kagak bayar. Ya, kita ngedoa kagak bayar. Alin masukin koin kayak ngomong pakai data. Ya. Ini tidak para jemaah. Jadi ini keutamanya ayat yang pertama. Ayat yang kedua adalah surat Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan istaghfir, mohonkan ampunanlah, li dzambika, untuk dosamu, walil mu'minin, dan juga mohonkan ampunan untuk kaum mukminin wal mukminat, ya, yang laki-laki maupun yang perempuan. Ini Al-Qur'an surat Muhammad ayat 19. Apa poinnya, Pak, di dalam ayat ini? Kenapa dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini? Nah, ini surat Muhammad ayat 19 ini adalah aslinya, apa awal ayatnya itu adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi khitabnya yang diajak ngomong dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad. Maka namanya surat Muhammad. Ya fa'alam, ketahuilah wahai Muhammad, Nabi Muhammad, ya, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertauhid, ya, tidak ada sembahan kecuali Allah. Selanjutnya wastaghfir li dzambik, maka ampun, minta ampunlah untuk doa, untuk dosamu dan juga dosa kaum mukminin dan mukminat. Kalau Nabi itu berdoa dikabulin enggak? Dikabulin. Jadi ini salah satu busyrah. Busyrah itu apa? Kabar baik, kabar gembira buat orang-orang yang beriman. Apa itu? Dosa-dosanya dimohonkan ampunan oleh Nabi. Nabi begitu diperintahkan wastaghfir li dzambik, Nabi begitu diperintahkan oleh Allah, dia pasti membaca doa. Para nabi dulu memohonkan ampunan buat umatnya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, itu mereka memohonkan ampunan buat umatnya. Ya, salah satunya nanti ini doanya Nabi Ibrahim di ayat yang berikutnya. Jadi Nabi Muhammad minta ampun, mohonkan ampunan buat kita. Nabi Ibrahim juga berarti mendoakan orang lain, orang beriman selain kita, kita doakan, itu adalah mengikuti sunnah Nabi. Bahwa di antara jalan para nabi itu adalah berdoa, mendoakan orang lain. Tidak pelit terhadap doa. Kadang-kadang kita doanya enggak, kita akan lupakan, yang kita tidak lupakan doa buat diri kita, orang tua, buat anak, ya kan? Buat istri, ya, buat mertua, udah dia lupa, yang lain jangan. Ya. Jadi diutamakan enggak apa-apa buat kita dulu. Ya, wastaghfir li dzambika. Nabi apa Allah menekankan minta ampunan dulu buat dosa kamu. Setelah itu baru minta ampunan buat dosa orang lain. Jadi para jemaah sekalian, ini adalah sunnah para nabi, mendoakan orang lain. Yang kedua adalah sebagaimana kita didoakan oleh nabi, maka kita pun jangan pelit mendoakan orang lain. Ya. Yang ayat yang ketiga adalah surat Ibrahim ayat 41. Nah, ini doanya Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah. Rabbana ighfirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Minta ampunan buat dosanya dulu, baru kemudian wali walidayya,
dan kepada kedua orang tuaku, walil mukminin, dan juga kepada kaum mukminin. Ya, ini dia, kepada kedua orang tua dan kepada kaum mukminin semuanya. Yauma yaqumul hisab, pada hari nanti akan ditegakkannya hisab. Berarti sepanjang masa kaum mukminin sampai datangnya masa hisab itu dapat permohonan ampunan dari Nabi Ibrahim. Kabar gembira kan? Kabar gembira, tapi jangan disalahartiin. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim ngedoain, Nabi Muhammad ngedoain. Yuk kita umbar deh, kita banyak-banyakin dosa. Ya, mumpung udah doain, ya. Tentu yang dimaksud ampunan doa di sini adalah ya ini kita dibimbing oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan yang dapat menghapus atau mengampuni dosa-dosa kita. Jadi itu maknanya para jemaah. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, bahwa di antara maknanya adalah kita minta agar dibimbing untuk melakukan amalan-amalan yang dapat menghapus dosa kita. Ya, mengampuni dosa kita. Apa itu? Di antaranya para jemaah yang dapat mengampuni dosa kita, yaitu apa namanya? Menjaga sholat 5 waktu dari waktu ke waktu, ya, dijaga di awal waktu berjamaah di masjid. Siapa yang menjaganya? Ya, di antara sholawat itu, sholat-sholat yang 5 itu mukaffirat, ada ampunan, kata Nabi SAW. Antara Ramadan kepada Ramadan berikutnya, antara Jumat kepada Jumat yang berikutnya, antara umroh yang satu kepada umroh yang berikutnya, siapa yang menjaganya itu ada ampunan. Maka doa itu dikabulkan adalah kita dimudahkan untuk mengamalkan tersebut. Wa kathratul khuta, memperbanyak langkah kita ke masjid, menyempurnakan wudu, itu menghapuskan dosa-dosa. Nah, para jamaah, jadi maknanya bukan berarti mentang-mentang udah doain sama Nabi terus kita berbuat dosa seenak kita. Ya, justru ampunan dosa itu bersyarat selama kita itu adalah menjauhi dosa-dosa besar. Dan menjauhi dosa-dosa besar apa maknanya? Ya, kita tidak melakukan dosa dengan sengaja. Karena boleh jadi ada dosa kecil, tapi karena kita sengaja ngerjainnya jadi gede. Gitu. Tapi udah kita jaga-jaga, ternyata terpleset juga. Nah, itu dosa-dosa kecil ya, khilaf, lupa, ya. Maka itu berhak untuk mendapatkan ampunan. Nah, kemudian para jemaah, doa Nabi Ibrahim ini ada yang menarik. Rabbana ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Tahu orang tua Nabi Ibrahim? Siapa? Kalau disebutkan izqala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa untuk bapaknya, yaitu Azar. Kenapa engkau menjadikan patung sebagai Tuhan? Ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Aku melihat, kata Nabi Ibrahim, engkau dan kaummu ini dalam keadaan sesat yang nyata. Menyembah patung adalah perbuatan syirik. Orang musyrik bolehkah kita doain? Ada larangannya kan? Larangan. Wa ma kana lin nabi tidak pantas bagi nabi dan orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, memohonkan ampunan buat orang-orang musyrikin. Mimba di ma tabayyan, setelah memang sudah jelas dosanya itu syiriknya, maka tidak boleh. Nabi bapaknya nih Azar udah jelas belum? Jelas banget bikin patung, tapi kenapa didoain sama Nabi padahal dilarang? Nah, ini ada beberapa makna para jemaah. Di antaranya apa? Bahwa permohonan ampunan yang dimohonkan Nabi Ibrahim kepada bapaknya itu disebutkan di dalam ayat yang lain,
wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idatin wa'adaha iyyah. Tidaklah permohonan ampun yang disampaikan Nabi Ibrahim untuk bapaknya itu adalah karena dulu dia pernah berjanji kepada bapaknya. Begitu mengajak bapaknya masuk Islam, beriman kepada Allah, meninggalkan patung, nah bapaknya enggak mau. Maka la astaghfirunna lak. Nabi Ibrahim berjanji, akan aku mohonkan ampunan buat engkau wahai bapakku. Ya, itu saking cintanya kepada bapaknya. Bapaknya enggak mau menerima ajakan dakwahnya, maka yang dijanjikan adalah aku akan mohonkan ampunan buat kamu. Maka Nabi Ibrahim berdoa terus, ya Allah ampuni buat dosa buat bapakku. Tapi ternyata kemudian turun ayat yang melarang untuk mendoakan orang-orang musyrikin, meskipun itu adalah kerabat kita. Nah setelah itu turun ayat tersebut, tabarra'a minhu. Maka Nabi Ibrahim berlepas diri, ya, tidak mendoakan lagi. Tapi doa ini tetap menjadi apa, syariat buat kita, boleh diamalkan. Karena apa, kedua orang tua kita, kalau dia bukan orang musyrik, maka berhak mendapatkan doa tersebut, minta ampun. Berarti nggak boleh, nggak didoain sama sekali dong sama bapak kita, orang tua kita. Durhaka banget kita sama bapak nggak doain. Boleh doain orang tua kita yang umpamanya masih kufur, masih syirik, tapi doanya ya Allah berikan hidayah kepada mereka. Yang dilarang adalah memintakan ampunan, tapi ngedoain boleh doain biar dia apa namanya diberikan hidayah. Ya. Nah, itu diantara yang dapat diberikan penjelasan oleh para ulama. Meskipun ada di antara para ulama juga yang memperhatikan dari segi bahasa. Ya, di sini kan dibahasakan apa? Rabbana ghfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Kedua orang tua di dalam ayat ini diungkapkan dengan bahasa wali walidayya. Wali walidayya itu adalah walid, itu bapak, walidatun ibu, ya, yang melahirkan. Ya, yang melahirkan. Apa bedanya walid dengan abun? Dalam bahasa Arab kan ada abi, ada walid. Apa bedanya, Pak? Walid itu adalah yang melahirkan. Berarti bapak, ibu kan kandung. Sedangkan abi, bapak itu boleh saja digunakan kepada selain bapak kandung. Seperti Abu Hurairah, boleh nggak? Padahal dia bukannya kucing, ya, bukan bapaknya kucing, maksudnya ngelahirin anak-anaknya kucing, tapi boleh panggil Abu Hurairah, Abu Lahab, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan bukan nama-nama asli, ya. Saya manggil apa, Pak Haji Jamil, boleh nggak? Abi, saking karena dia udah tua, udah kayak bapak sendiri, bi abi boleh nggak? Nanti ada bedanya antara makna abun dengan walid. Walid itu bapak kandung, kalau abun boleh seorang anak manggil ke pamannya abi abi, ya, anak di apa namanya di sekolahan manggil abi, anak kita apa namanya anak kita pelihara kita gedein abi. Tapi yang enggak boleh adalah menasabkan binnya, itu enggak boleh. Bin itu adalah anak nasab, ya. Tapi kalau waladun, nah itu bocah, ya. Nah, ini ada yang memperhatikan dari segi bahasa para jemaah. Sehingga ada beberapa keterangan yang mengatakan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, wa idz qala Ibrahimu li abihi azar. Azar itu sebenarnya bapak kandungnya Nabi Ibrahim atau bukan? Ada yang pernah baca enggak keterangan?
Azar itu bapak kandungnya Nabi Ibrahim atau bukan? Nah, ada pernah saya baca, cuma saya lupa lah sumbernya, bahwa Azar itu bukan bapak kandungnya Nabi Ibrahim. Jadi kalau dia baca doa ini, Robbi Firli Wali Walidaya, yang dia minta ampunan siapa? Bukannya Azar, tapi adalah bapak kandungnya. Siapa? Tahu dan tercobalah, cari lagi dah. Belum tuntas bacanya saya. Begitu. Jadi itu juga yang bermakna ada hadis yang mengatakan aku dan bapakku dan bapakmu di neraka. Ya kan? Ada hadis, ada orang sahabat nanya kepada Nabi Muhammad, di mana bapakku? Kata Nabi Muhammad, bapakku, bapakmu sama-sama di neraka. Dari situ lah orang banyak bilang bahwa bapaknya Nabi Muhammad masuk neraka. Padahal ada yang melihat makna abi di situ adalah abi kan bapaknya Nabi Muhammad kan Abdullah, ya kan? Abdullah itu orang yang baik. Kalau kita lihat dalam sejarah, memang dia hidup di masa apa namanya kekosongan, tapi orang baik. Udah tampan, ganteng, karena keturunannya pun Nabi Muhammad orang baik. Karena berasal dari nasab yang baik. Jadi yang dimaksud abi di sini siapa? Abu bapak masuk neraka, yaitu Abu Thalib, pamannya. Kalau Abu Thalib udah jelas karena dia meninggal dalam keadaan tidak bersyahadat. Nah, sampai sekarang itu masih jadi perbedaan pendapat. Ini sebenarnya Nabi Muhammad bapaknya masuk neraka, masuk surga. Nah, sebagian ada yang memahaminya seperti itu, bahwa yang dimaksud dalam hadis bapakku dan bapak masuk neraka itu abin, bukannya walidi, bukan bapak kandungku, tapi bapak. Nah, ini sekedar penjelasan tambahan saja kenapa Nabi Ibrahim dalam doa ini meminta ampunan buat kedua orang tuanya, tapi belum tentu azar. Rabbana ighfirli wali walidayya. Ya. Nah, ketika dia meminta ampunan buat azar, baru itu ditegur enggak boleh. Ya, karena dia sudah jelas-jelas berbuat syirik. Wallahu a'lam. Jadi ini tiga ayat ini dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi untuk memberikan dalil keutamaan mendoakan orang lain secara gaib. Cuma ini isinya para jemaah umum ya. Artinya gini, yang dicantumkan di sini adalah bentuk doa-doa untuk orang lain secara umum. Secara umum artinya orang yang beriman siapa? Kalau saya minta ampunan, Rabbana ighfirli wali walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat. Itu kan umum, muslimin yang mana, mukminin yang mana? Jamaah syukur masuk, jamaah Abdul Halim masuk, jamaah Nurul Huda masuk. Umum. Tapi ada enggak yang menyebutkan secara khusus, ya Allah, ampuni dosa-dosa teman saya, bapak saya, saudara saya, Haji Jamil, secara khusus. Boleh enggak didoain secara khusus Haji Arifin, ya Allah ampuni dosanya, baik banget dia orangnya. Boleh enggak? Kalau secara umum boleh, secara khusus boleh lagi. Ya. Nah, kalau ada orang yang mendoakan seperti itu pertanda mahabbah, cinta dia kepada orang tersebut benar-benar. Sebagaimana cinta kita kepada kedua orang tua, kita tidak pernah lepas mendoakan orang tua kita karena kita punya hubungan kuat, cinta kuat. Kalau ada selain orang tua, kita doain karena saking baiknya, saking solehnya, saking orang itu ya guru kita, ngajarin kita, menurunkan ilmu, ya apalagi berjasa dalam kehidupan kita, maka doakan secara khusus itu tidak mengapa. Nah, kemudian baru ini dicantumkan berikutnya adalah dua hadis yang isinya tidak jauh beda. Yang pertama, wa an Abi Darda radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Abu Darda, dia radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya, ini hadis fi'liyah. Nabi lagi berdoa, dia dengar. Ma min abdin muslimin, kata Rasulullah, Rasulullah SAW mengatakan statement dulu, tidak ada seorang hamba muslim ya yad'u li akhihi, dia mendoakan saudaranya. Nah, ini akhihi ini bentuknya tunggal,
Oh tadi ayat itu ya, mukminin secara umum, ini saudaranya secara khusus, bizohril goib, di saudaranya itu tidak ada di hadapan dia, illa qalal malak, melainkan malaikat berkata, walaka bimislin, dan bagi kamu pun mendapatkan apa yang sama kamu doakan buat saudara kamu tersebut. Ya, itu doa anak malaikat tuh, walaka bimislin, itu doa malaikat, kamu pun mendapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis yang kedua ada penjelasan apa namanya? Aminnya, diaminkan oleh malaikat, ya. Sama-sama riwayat Imam Muslim dan sama-sama dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu berdoa. Ya berkata, maaf, da'watul mar'il muslimi, doanya seseorang yang muslim, li akhihi, untuk saudaranya, bi zahril ghaib, yang tanpa ada di hadapannya, mustajabah. Itu akan diijabah. Mustajabah itu lebih peluang tuh diijabahnya besar para jamaah. Kalau kita nih sekarang nih para jamaah, datang anto tat, kasih nih saya kue, makanan, duit, tolong doain saya ya, doain. Saya doain langsung di situ, ya Allah ampun itu. Itu namanya bisa dilihat baik nggak? Kan orang masih ada di depan saya. Mana yang lebih bermustajab? Dia pulang terus saya doain, dianya nggak ada. Mana yang lebih mustajab? Yang nggak ada orangnya. Karena kalau ada orangnya boleh jadi ada dorongannya adalah karena nggak enak, pengen dipuji lah dan lain sebagainya. Tapi yang umumnya dilakukan oleh orang-orang apa pak? Tolong doain, pengen nyaksiin, ya kan? Ya bawain apa tuh, buka puasa bersama, sedekah, doain, ikut hadir, padahal pulang aja doain, itu lebih mustajab daripada dia nongkrongin di situ. Benar nggak lu doain? Dari sumbang doang tapi nggak didoain. Jadi lebih banyak orang begitu, padahal orang secara apa fitrah pak, saking baiknya itu orang jor-joran. Saking baik itu berpengaruh kepada hati kita. Dan saat kita berdoa itu kenapa orang itu muncul mulu wajahnya di benak kita. Sehingga saat kita berdoa tidak lupa dia, kita doain dia, ya Allah berikan kesehatan buat dia. Ya, yang apa panjangkan umurnya dalam ketaatan, kita masih butuh dia. Ya, masih butuh kebaikannya segala macam. Itu didoain Pak. Karena saking baiknya dia muncul sendiri. Nah, kalau orang udah terlampau baik seperti itu, ada orang yang udah didoain, kita udah doain, siapa nih? Anto udah didoain, Jejamil udah didoain, Pak Jaripin, Pak Amri, Rahmat, semua udah didoain semuanya. Siapa lagi ya? Kakak nggak muncul, Pak. Begitu, amin, udah selesai. Oh iya, dia belum didoain, udah selesai, baru ingat. Itu nggak masuk daftar. Ya, itu mungkin karena jarang nongol, ya nggak. Orang yang ngeselin juga nggak pernah ini apa namanya tiba-tiba hilang dalam benak orang. Nah ini para jamaah, jadi sering-sering sama orang yang soleh, orang yang baik itu berbuat baik agar saat doa ya diingat kita sama dia. Dan biasanya kalau kita doain dia, ya doain orang lain, rajin doakan orang lain, kita pun akan didoakan oleh orang lain. Nah kata Nabi, itu mustajabah doa bizohril goib. Keutamaannya yang pertama adalah mustajabah, inda roksihi malakun, di sisi kepalanya, di kepalanya itu ada malak, ada malaikat muwakkal, yaitu di sisi kepala orang yang berdoa, ini artinya dekat sekali malaikat itu, muwakkalun, yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mengaminkannya. Ini informasi baru lagi, ada malaikat yang dekat sama kita, tugasnya mencatat amal. Ada malaikat yang tugasnya ngaminin kalau kita doain orang lain, bizahril ghaib. Kullama da'a li akhihi, setiap kali orang tersebut mendoakan saudaranya,
bi khairin, kebaikan. Nah, ini bukan doa keburukan ya, doa kebaikan. Bukan doain orang biar mampus ya. Doain saudaranya sih, tapi doain mampus. Ya, ini doa yang kebaikan. Qalal malak, maka malaikat akan berkata. Ya, malaikat yang muwakkal bihi, yang ditugaskan tersebut pada orang tersebut, dia akan mengatakan amin. Walaka bimislin, dan kamu pun mendapatkan yang sama dengannya. Rawahu Muslim, hadisnya riwayat Imam Muslim. Jadi antar seorang mukmin dengan mukmin yang lain, muslim yang satu dengan muslim yang lain, itu diikat dengan ikatan doa. Dan itulah yang kemudian akan menumbuhkan kecintaan. Sehingga orang yang kita doakan dalam doa kita, mungkinkah kita iri sama dia? Mungkinkah ada hasud sama dia? Orang lagi doa dia enggak ada aja kita doain, masa kita jadi hasud? Nah, ini para jamaah. Jadi untuk mengundang doa kita, strategi ya, strategi supaya doa kita itu mustajab, jangan doa dia buat diri sendiri, tapi doa juga buat orang lain, supaya mengundang malaikat mengaminkan dan mendoakan kita. Untungnya doanya malaikat itu aminnya enggak kedengeran. Coba kalau kedengeran, waduh, kita semuanya pada rajin doain. Nah, ini dua hadis para jamaah tentang keutamaan mendoakan orang lain. Bahkan kalau umpama kita ngedoain doang buat orang lain, kita enggak, itu enggak rugi juga kita. Ya Allah berikan rezeki kepada aku, rezeki juga kepada dia. Itu kan dua kita minta. Kalau kita ya Allah limpahkan rezeki kepada dia, buat kita juga secara otomatis dapat doa itu. Ya, wajib. Nggak ada perintah untuk minta doain. Jadi gini, sebenarnya begini Pak. Jadi kita datang nih ke rumah yatim, ke mana, panti asuhan, pesantren. Kita berdoa, apa kita bersedekah, impak, nyumbang, itu sebenarnya yang bagusnya tanpa minta, tanpa minta didoakan. Biarkan dia yang mendoakan sendiri, karena dia lebih ikhlas mendoakan kita kalau kita tidak minta. Dan kita ngasih orang lihat-lihat, ya kan? Ini orang yang pandai bersyukur. Masa iya kita kasih dia enak-enakan ngedoain kita tanpa diminta pun, orang tersebut akan mendoakan kita. Itu lebih bagus karena dia mendoakannya ikhlas. Yang kedua para jamaah, bahwa salah satu sikap atau ciri doa apa sedekah yang kita berikan itu adalah ikhlas pun tanpa meminta sesuatu imbalan. Karena niat kita adalah bersedekah, umpamanya orang mau supaya sedekah itu menolak bala, umpamanya kita sedekah supaya kita enggak kena sakit ya, kita sehat. Dengan sedekah kita aja itu udah Allah berikan tanpa kita tolong doain. Ya, jadi pahalanya itu udah dapat. Wa yut'imuna 'ala hubbihi, di dalam surat Al-Insan. Allah mengatakan salah satu keutamaan orang-orang yang masuk surga itu adalah orang mereka memberikan makan, yut'imuna ta'am 'ala hubbihi, atas dasar cinta. Itu yang dia berikan makanan yang bagus, yang masih dia cintai, bukan yang bekas. Miskinan kepada orang miskin, wa yatiman kepada orang yatim, wa asira kepada tawanan. Dan dia, mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan ini adalah karena Allah. La nuridu minkum jaza'an. Kami tidak ingin balasan dari kamu. Wala syukur, tidak juga terima kasih. Itu sudah terbukti ikhlasnya. Dan susahnya bukan meong, bukan main. Menutup mata, sedekah udah. Bukan nutup mata akhirnya salah ngasih.
udah enggak terima kasih, biarin aja. Karena yang dia minta adalah balasan dari Allah, bukan dari dia. Dan dengan itu dia mendoakan kita. Wah, itu lebih lagi. Dia mendoakannya ikhlas, kita memberikannya ikhlas. Tapi kebanyakan, tolong kirim fotonya, tolong kirim videonya. Baru tenang dia, benar-benar didoain. Padahal bizohril goib, udah, ente tenang, ente percaya gak sama sultan? Sultan, kalau ente, dia ngurus rumah Hafiz rupanya. Udah kasih aja, masa iya dia gak didoain, gak amanah. Kalau kita percaya, udah gak pakai, ustaz udah didoain belum? Mana buktinya, kirim videonya. Tuh. Ya ini banyak fenomena yang terjadi malah. Padahal keutamaan bizohril goib itu luar biasa. Demikian para jemaah sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.